Pemirsa berusaha kelabuhi polisi, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Bengkulu bersembunyi di lemari. Namun upayanya sia-sia karena polisi berhasil meringkusnya dan membawanya untuk ditindak sesuai hukum. Meski berupaya bersembunyi di lemari, DA, pelaku pencabulan terhadap anak berusia 15 tahun di Bengkulu tak berkutik saat diringkus jajaran Polresta Bengkulu. Ia lantas digelandang petugas ke Mapolresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Modus pelaku dengan memacari korban dan membujuknya untuk berbuat di luar batas. Keluarga korban yang tak terima lantas melaporkan pelaku ke polisi hingga akhirnya diringkus. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan memang benar pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya pelaku kita tetapkan tersangka dan terus selanjutnya kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Umur berapa bang ini? Masih 15 tahun. Warga Kota Bengkulu bang? Ya. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini apa? Ya, sebenarnya ini yang pasti ada hubungan dan mungkin bisa melancarkan aksinya mungkin ditambah dengan bujuk rayu yang dilakukan pelaku.